Polis dijadwal bertemu dengan Muhammad Sanusi Madnor hari ini bagi mendapatkan keterangan Menteri Besar Kedah berhubung isu Pulau Pinang yang dibangkitkannya baru-baru ini. Setiausaha polis di Raja Malaysia PDRM Nursia Sadudin berkata, sebelum ini pihak berkuasa menerima laporan polis mengenai Sanusi. PDRM katanya membuka satu kertas siasatan ke atas Sanusi ekoran kenyataannya mengenai status Pulau Pinang yang didakwa ahli politik terbabit sebagai milik Kedah. Rakaman percakapan Menteri Besar Kedah Maiku Section 112 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat pada 7 Jun katanya dalam kenyataan semalam. Baru-baru ini Sanusi mendakwa Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah dan bukannya sebuah negeri yang berasingan. Pengarah pilihan raya PN itu mendakwa dia membuat kenyataan tersebut berdasarkan kepada kajian akademik. Pada 31 Mei lalu, FMT memetik Sanusi sebagai berkata, disebabkan keadaan itu generasi sekarang perlu membetulkan sejarah dan meminda perlembagaan. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipindah di parlimen mengikut proses dan prosedurnya, berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kuku hendak diketepikan? hanya karena isu kandungan pelembagaan katanya kepada portal berita tersebut. Norsia berkata sesatan kata Sanusi dijalankan oleh unit sesatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman mengikut Seksyen 505 B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat sesatan katanya. Seksyen 505 Kurungan B kanun keseksaan membabitkan peruntukan bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam manakala seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melibatkan sekatan penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat lucah, palsu ataupun mengancam individu lain.